Tenrikyu adalah gerakan agama baru di Jepun. Agama ini diasaskan oleh seorang wanita Jepun bernama Nakayama Miki dan beliau digelar dengan panggilan Oyasama oleh para pengikutnya. Gerakan ini merupakan pecahan dari salah satu cabang agama Shinto yang merupakan agama tradisi Jepun. Akan tetapi, mereka percaya kepada konsep keesaan Tuhan dan tidak seperti kepercayaan aliran Shinto yang mendewakan alam. Pengasasnya Nakayama Miki dilahirkan pada 18 April tahun 1798 di Yamato daerah Tenri iaitu Nara sekarang. Keluarganya penganut agama Buddha dan Miki juga membesar dengan suasana menganut agama Buddha yang taat. Dan pada usianya sekitar 13 tahun, beliau sudah dapat membaca pelbagai kitab sutra dan buku doa agama Buddha. Setelah itu, dia mendakwa mendapat wahyu untuk membawa ajaran yang dikenali sebagai Tenrikyo kepada manusia. Dia kemudiannya mengerah anak-anaknya untuk menyebarkan ajarannya. Pada tahun 1867, anak sulung Miki telah mendapat pengiktirafan untuk berlatih sebagai pendeta Shinto berpangkat rendah dari cabang aliran Yoshida Shinto. Anaknya melakukan perkara itu atas kehendak ibunya. Hasilnya, ajaran Tenrikyo digambarkan sebagai salah satu daripada 13 aliran yang termasuk di bawah Shinto antara tahun 1908 hingga 1945 di bawah kerajaan Jepun yang beragama Shinto. Pada 26 Januari 1887, Nakayama meninggal dunia. Walau bagaimanapun, ajaran ini terus dikembangkan oleh anak-anaknya. Kini, Tenrikyo berkembang pesat di Jepun dan luar negara. Ibu pejabat Tenrikyo terletak di Tenri Nara, yang mana mereka memiliki sebanyak 16,833 buah biara dan pengikut seramai 1.75 juta di Jepun serta dianggarkan mempunyai lebih daripada 2 juta di seluruh dunia. Konsep ketuhanan di dalam Tenrikyo dipanggil sebagai Tenri Ono Mikoto. Ia dianggap sebagai Tuhan yang maha tunggal dan pencipta seluruh alam semesta. Tenri Ono Mikoto dipercayai telah menciptakan manusia supaya manusia dapat hidup dengan gembira. Mereka percaya tubuh adalah sesuatu yang dipinjamkan, tetapi akal fikiran seseorang itu adalah milik sepenuhnya seseorang. Oleh itu, umumnya mereka fahami bahawa Tenri Ono Mikoto tidaklah sepenuhnya berkuasa. Mereka juga percaya bahawa Tenri Ono Mikoto telah menciptakan dewa-dewa iaitu kami. Selain itu, mereka juga ada panggilan nama secara tidak formal bagi Tenri Ono Mikoto iaitu Oyagami-sama yang bermaksud Tuhan Ibu Bapa. Manakala perkataan Tenri Ono Mikoto digunakan dalam bentuk formal dalam doa dan ritual mereka. Tenrikyo juga mengamalkan konsep menurun atau kaedah rasukan di dalam amalan penyembuhan yang mana mereka akan menyediakan seorang mediator sebagai medium perantaraan yang didakwa akan dirasuki oleh dewa atau Tenri Ono Mikoto. Dalam ajaran Tenrikyo juga mempercayai konsep sebab dan akibat yang disebut sebagai Innen. Ia hampir sama dengan konsep karma di dalam agama Buddha dan Hindu. Agama ini memiliki 3 buah kitab suci iaitu Mikagurauta yang bermaksud lagu untuk tarian suci, Ofudesaki dan Usahizu. Realitinya, masyarakat Jepun bersedia menerima kepercayaan satu Tuhan walaupun asalnya kepercayaan nenek moyang mereka mempercayai konsep dewa-dewi yang pelbagai. Bagaimana agama Tenrikyo ini boleh berkembang pesat di negara Jepun adalah semata-mata kerana usaha misionari dan penyebaran yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh di samping nilai-nilai baik yang cuba ditunjulkan kepada mereka. Peluang yang besar ini perlu turut dilakukan oleh umat Islam agar lebih ramai lagi masyarakat Jepun mendapat mesej kebenaran dari ajaran Islam. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125.